kembali lagi ya bersama saya di Elmora Video. Tetap semangat. Nah, kembali lagi saya mau menjahit kancing dengan mesin putih, bukan jahit tangan ya, dan menjahit lubang kancing juga dengan memakai mesin putih. Jadi kita nggak perlu keluar lagi untuk membuat lubang kancing. Langsung saja ya teman-teman, diikutin ya. Nah, yang pertama kita siapkan ya, ini sepatu untuk lubang kancing. Dan kita siapkan kancingnya. Boleh yang kecil, boleh yang besar. Yang besar aja ya biar kelihatan. Nah, ini kita masukkan di sini, tarik. Ya, sampai tidak lepas. Ini untuk lubang kancing ya. Nah, untuk jahit kancingnya, ini sepatunya. Nah, yang pertama ini kita lepas dulu sepatu ini ya. Ini ada ini. Tekan ini ke atas, naikkan ke atas. Kita pasang sepatunya. Yang ini yang ada tanda besi ini harus nempel di sini ya. Nah, ini dinaikkan yang ada ini. Naikkan ke atas, baru masukkan. Nah, kemudian kita lihat setelannya ya. Nah, yang bulat ini posisi yang ada gambar lubang kancing. Tepat di titik ini, yang tanda ini. Sampai bunyi. Kemudian yang di atasnya, ini ya, antara, ini nol ya. Kurang jelas ya ini. Ini udah tadi atasnya, ini posisi nol. Jadi kalau untuk buat lubang kancing, posisi antara garis 1 dan garis 2. Ini 0, 1. Jadi di sini, di tengah, berarti geser sedikit lagi. Ya. Yang di atasnya ini di angka 5. Ini 5 ya. Yang sebelah kiri angka 1. Ya. Nah, sekarang kita coba jahit ya, kain perca kita ambil, tapi ini dikebawahin dulu ya benangnya. Kita masukkan kain perca. Baru tekan yang di atas sama seperti mesin jahit ya, untuk jepitnya. Nah, ada satu ya teman-teman untuk membuat lubang kancing. Nah, ntar dulu ya, dibenerin dulu. Ada tulisan push ini. Ini ditarik ke bawah. Ini ya, kelihatan nggak ya? Ini push, tekan ke bawah, baru dorong ke belakang. Ya. Ini ya tulisannya push, jadi ke belakang. Sekarang saya ulangi ya. Ini naikkan ke atas, baru ke bawahin, dorong ke belakang. Baru siap menjahit. Dia mundur sendiri ya teman-teman, nanti dia maju sendiri, jadi kita nggak perlu tarik-tarik. Ya. Jadi hasilnya ini ya teman-teman, belakangnya. Kita coba sekali lagi. Jadi ukuran lubang kancing ini sesuai dengan kancing yang kita pasang tadi di belakang ini. Ini dipastikan di belakang.
Ini ya teman-teman, yang atasnya, ini yang bawahnya. Nah, sekarang kita buat, kita jahit kancing. Ini kita lepas dulu. Ini kita ambil kancingnya. Nah, sekarang kita pasang sepatunya yang ada besinya di atasnya untuk dijepit. Tarik yang di kait-kait yang di atas ini ke atasin supaya dia kejepit. Nah, kemudian kita pasang kancingnya sesuai dengan kancing yang kita pasang tadi di sepatunya. Kita jepit. Kita jepit dulu ya. Nah, baru selanjutnya setelannya ya. Yang bulat bawah ini huruf B ya. Ya, sampai bunyi. Kemudian yang bulat atas ini, yang di atasnya 0. Nah, kemudian yang bulat sebelah kanan antara 3 dan 2 atau 2 dan 3. Kurang jelas ya. Ini 1, 2, 3 di tengah-tengah. Kita tes dulu. Ini kalau digeser ke kiri ataupun ke kanan, perubahan terjadi di jarumnya. Jadi kalau saya geser, jarumnya bergeser nanti ya. Antara jarak ini, lubang satu dengan lubang yang satunya. Jadi nanti kita tes, kita coba. Biasanya dua, antara 2 dan 3 ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini, kedua angka 2 ya. Nah, itu posisi. Posisi B, 0, antara 2 dan 3, dan di sini angka 2. Nah, kita tes dulu. Ada yang kelupaan ya, teman-teman. Jadi, sebelum dipasang kancing, ya kainnya dulu. Nah, untuk dijahit ke kain, jadi lupa ya teman-teman, maklum. Baru kita jepit. Nah, sekarang kita tes dulu jarumnya kena ke lubangnya atau enggak ya. Nah, harus benar-benar kena, jangan sampai jarum menginjak yang bukan lubang kancing. Jadi harus dipasin dulu. Kita tes. Nah, sudah masuk satu ya. Nah, sudah masuk satu ke satu lubang ya kancingnya. Baru tes lagi. Nah, masih kena, berarti yang sebelah kirinya masih kurang. Kita geser ke angka tadi antara 2 dan 3 ya. Coba kita geser dekat ketiga. Nah, baru kita tes lagi. Tes lagi ya teman-teman. Tes lagi. Nah, sudah bisa. Nah, baru kita jahit. Cuman sedikit lagi, kurang ke sini sedikit. Nah, baru siap menjahit. Ya, kita lihat ya. Nah, seberapa banyak kita mau ya. Tapi ini udah kencang. Nah, kemudian kita gunting atasnya, belakangnya. Kita gunting. Nah, kita tarik ya benangnya untuk mengikat salah satu benangnya. Yang di atas ini boleh sama. Jadi ini udah kuat, nggak lepas lagi. Nah, ini kan ada 4 lubang ya. Jadi yang satunya sama. Kita jahit lagi ya. Dirapiin dulu ini.
Jadi kalau udah posisinya sama, yang kedua pasti sama. Kita ini lagi jahit. Dari sebelah kiri ini juga bisa duluan. Atau dari sini bisa, tapi disesuaikan pas ya. Baru dijepit. Kita tes lagi teman-teman, bisa berubah. Kurang jelas ya. Pasin dulu kameranya supaya pas. Nah, tadi ini ya yang kedua teman-teman, kita tes. Nah, udah sama ya, lubang yang satu dengan lubang yang satunya sudah pas. Kita tinggal jahit. Ya. Kita tarik ya salah satu teman-teman benangnya untuk mengikat nih, atau ini boleh. Jadi supaya terikat dia. Jadi enggak ini lagi. Enggak putus benangnya. Maksudnya enggak lepas. Nah. Ini teman-teman. Jadi banyaknya tergantung kita ya, sekuatnya ini udah kuat. Ini belakangnya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke lubang kancingnya. Nah, ternyata pas ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa ya like-nya, subscribe ya teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi.